Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum semua. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru dan mungkin ada ibu bapa kita pada petang ini dan sudah semestinya murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Baik, cikgu nak berpantun dulu, kita nak mulakan. Kita nak bagi semangat aura petang-petang ni. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Okey, baik. Jadi selamat datang. Terima kasih. Okay, baik. Dan soalnya. Terima kasih. Okey, baik. Jadi selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber, usaha sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak mulakan kelas pada hari ini, eloklah kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik. Apa khabar adik-adik? Cikgu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Okey, baik. Semua dah bersedia ke untuk belajar? Cikgu-cikgu, dengar cikgu-cikgu, rakan cikgu dekat konti ni semua dah bersedia dan tak sabar nak belajar hari ni. Okey, baik. Jadi sebelum itu cikgu perkenalkan dulu. Nama cikgu, Cikgu Jumrah. Cikgu selaku moderator pada petang ini dan cikgu bertugas sebagai co-curriculum di SK Tasik Dermawan, Ipoh Perak. Okey, cikgu juga mengajar sejarah tahun 4. Okey, baik. Jadi pada petang ini kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Noraini. Okey. Jadi siapa yang belum subscribe tu, sila tekan butang subscribe. Macam mana nak cari Cikgu Noraini? Cari je dekat ruangan search dan type nama seperti ada nama ni. Nanti kita cikgu akan perkenalkan, okey? Nanti cikgu perkenalkan. Sabar. Okey. Jadi tolong sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi dan menjadi orang yang terawal mendapat video, menonton video dari Cikgu Noraini. Okey, baik. Jadi nama sebenar Cikgu Noraini ialah Cikgu Noraini Osman yang bertugas di SK Seri Aman Pulau Pinang. Okey, jadi kita pada hari ini akan belajar tajuk sejarah, iaitu Kerajaan Melayu Awal. Okey, ini merupakan unit yang ketujuh. Untuk pengetahuan adik-adik, Cikgu Noraini telah bersiaran secara langsung kali yang ke-13. Jadi, siapa yang tak sempat menonton yang kali ke-1 hingga ke-12 tu, pergilah channel Cikgu Noraini. Okey? Jadi, kita juga akan bersiaran pada kali ini lebih kurang dalam 1 jam. Okey? Jadi, kita akan bersama-sama dengan cikgu-cikgu yang hebat di sebelah cikgu ni. Okey? Kita akan ada aktiviti kuis. Okey, kuisis. Siapa minat main kuis tu? Ha. Dan juga kita ada segmen naik konti. Okey, baik. Jadi, cikgu nak perkenalkan dulu. Cikgu nak perkenalkan dulu KP, Ketua Panitia Sejarah cikgu di Akademi YouTuber yang awesome. Okey, Cikgu Yanisa. Okey, Cikgu Yanisa. Nak cakap apa-apa tak dulu? Okey, terima kasih Cikgu Jumrah. Okey, hai semua. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua sihat. Okey, jadi cikgu lihat kan dekat atas ni baru 20 orang tau. Baru 20 orang yang live. Jadi cikgu minta semua murid yang ada bersama dengan kita 20 orang ini tolong share dengan rakan-rakan yang lain dalam
WhatsApp, dalam grup Telegram, dalam FB yang kamu ada supaya ramai yang dapat bersama dengan kita pada tengah hari ini. Okey, tanpa membuang masa sebenarnya, cikgu hari ini nak memperkenalkan cikgu Jumrah ni, cikgu dah kenalkan semalam, betul tak? Kalau siapa-siapa yang ikut semalam pencarian ikon Edidik Junior, okey, kamu dah berkenalan dengan cikgu Jumrah. Cikgu Jumrah ni salah seorang ahli panitia sejarah dalam Akademi YouTuber. Okey. Selain daripada panitia sejarah, Cikgu Jumrah ada panitia lain juga. Okey. Cikgu Jumrah dalam panitia matematik. Betul tak Cikgu Jumrah? Betul. Okey. Okey, sekarang cikgu nak memperkenalkan ahli baru. Selain daripada Cikgu Jumrah dalam panitia sejarah, kita ada Cikgu Syah. Cikgu Syah ni akan bersama-sama dengan Cikgu Jumrah dan Cikgu Farah juga untuk akan mengajar kamu. Kami akan secara bergilir-gilir. Okey, Cikgu Syah, bagi sepatah dua kata dulu Cikgu Syah dekat murid-murid kita. Ya. Yeah. Okey, terima kasih kepada Ketua Panitia Sejarah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Nama saya Cikgu Syah. Panggil dia Cikgu Syah Ramli. Okey. Okey, dapatkan video-video daripada channel Cikgu Syaf nanti. Nanti jadi murid-murid janganlah terperanjat, kenapa cikgu lain ni? Okey, ini antara cikgu-cikgu yang akan bersama-sama dengan kita dalam panitia sejarah. Okey, Cikgu Farah. Hai Cikgu Farah. Cikgu Farah, buka mic. Cikgu Farah mute. Cikgu Farah semangat tu nak mengajar kamu semua. Tak dengar Cikgu Farah. Cikgu Farah dengar kami tak? Cikgu Farah ni ada masalah audio. Ada masalah nampaknya, okay. Tapi tak apa. Untuk pengetahuan adik-adik semua, Cikgu Farah ni dari SK Nusantara Gelang Patah Johor. Okey, jadi cikgu nak ucapkanlah kepada semua murid agar kamu dapat sama-sama belajar untuk subjek sejarah setiap minggu. Setiap minggu kita akan ada dua kelas sejarah. Okey, setiap hari Sabtu jam 2 petang, hari Ahad pada 12:30 tengah hari. Okey, jadi waktu yang sama, cikgu saja yang berbeza. Okey? Okey, itu saja cikgu cikgu Jumrah. Okey, terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada kehadiran Cikgu Tina. Cikgu Tina selaku kita punya pegawai teknikal pada hari ini yang sudi jadi tangan sotong hari ini. Okey. Terima kasih Cikgu Tina. Okey, nanti Cikgu Jumrah akan perkenalkanlah. Okey, terima kasih saja. Terima kasih Cikgu Yohanisa. Baik, jadi untuk semua, untuk pengetahuan semua, bersama saya hari ini yang tadi Cikgu Yohanisa sebutkan tadi, tangan sotong tu, tangan sotong maknanya tangan banyak, okey. Tangan memerlukan kerja yang berat pada hari ini. Okey, jadi saya perkenalkan Cikgu Tina dari SMK E Pago Mua. Okey, ada sepatah dua kata Cikgu Tina. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okey, tanya kerana boleh bersama pada kelas pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa pada slot ini 1 jam. Okey, teruskan belajar. Betul Cikgu Tina, comel sangat. Okey, jadi betul sebabnya saya ucapkan juga tahniah kepada pelajar kita. Kalau tengok di ruangan YouTube sekarang ni, kita ada 21 penonton, 21 orang murid. Jadi kawan-kawan, adik-adik semua share lagi kepada kawan-kawan lain, tarik bagi tahu rakan-rakan lain untuk join kelas kita. Okey, jadi yang hadir ni cikgu ucapkan tahniah sebab hari ni kita bercuti tapi sanggup
untuk hadir datang ke kelas teaching kita. Tapi sebelum itu, sebelum kita nak teruskan pembelajaran, sebelum cikgu nak serahkan kepada cikgu Noraini, cikgu nak ingatkan kepada semua murid-murid, semua murid penonton yang ingin menghantar komen dengan menggunakan bahasa yang sopan dan juga gambar profil yang persesuaian, okey, untuk tontonan umum. Okey, jadi cikgu percaya yang hadir pada hari ini merupakan pelajar-pelajar yang cemerlang dan menunjukkan disiplin yang baik. Okey, jadi tanpa membuang masa, cikgu serahkan kepada cikgu Noraini. Jadi sila fokus kepada isi pelajaran yang akan ditampilkan oleh cikgu Noraini. Okey, jadi teruskan cikgu Noraini untuk pembentangan tajuk kita pada hari ini. Okey, okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum semua. Okey, selamat datang ke kelas tuition online percuma yang dibawa khas oleh Akademi YouTuber dan Kelab Guru Malaysia. Okey, terima kasih kepada murid-murid semua yang sudi bersama dengan cikgu pada hari ini. Kelas kita adalah kelas sejarah sekolah rendah. Okey, jadi selamat bercuti cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Murid-murid dah mula bercuti kan hari ini bagi sekolah rendah. Kamu mempunyai masa lah. Okey, mempunyai masa yang agak panjang untuk membuat ulang kaji. Okey, mungkin tajuk pada hari ini murid-murid masih lagi belum belajar dekat sekolah ataupun waktu PDPR yang lepas. Jadi itulah beruntung murid-murid yang mengikuti kelas kita pada hari ini. Kan? Betul kan? Beruntung sangat sebab mungkin tak belajar lagi dekat sekolah tapi dah mendapatkan ilmu seawal yang mungkin. Okey, abaikan cikgu punya background ni. Tadi elok ke sekarang dah jadi macam ni. Tak tahu kenapa. Mungkin pencahayaan yang sangat kot. Sebab cikgu terpaksa tutup pintu sebab ada bunyi bising kan nanti mengganggu kelas kita. Jadi tu mungkinlah cahaya kurang sikit kot. Macam tu. Okey, jadi cikgu nak share screen. Okey, cikgu share screen. Okey. Okey, jadi kita akan mulakan yang pertama sekali seperti biasa. Mungkin ada lagi murid-murid yang baru masuk ke kelas pada hari ini dan belum mengenali cikgu. Jadi seperti yang cikgu Jumrah perkenalkan tadi, cikgu, nama cikgu Cikgu Noraini binti Osman. Kamu semua boleh panggil cikgu Cikgu Nor. Cikgu mengajar di SK Sri Aman Pulau Pinang ataupun Pulau Mutiara lah. Kan, mata pelajaran yang cikgu ajar ialah sejarah dan bahasa Melayu. Setakat ini untuk kelas tuition online percuma ini, cikgu lebih fokuskan kepada mata pelajaran sejarah. Okey, ini ialah channel YouTube cikgu. Okey, murid-murid yang belum lagi subscribe channel cikgu, cikgu mohon murid-murid subscribe channel cikgu dan aktifkan butang loceng dekat tepi. Okey, kita kena laju sikit ya. Okey, ini adalah guru-guru panitia sejarah sekolah rendah Akademi YouTuber. Sebenarnya ada penambahan lagi ni. Seperti yang kamu semua nampak dekat konti hari ni, kita ada Cikgu Syaf, Cikgu Farah, Cikgu Jumrah kan. Nanti gambar ini akan diupdate lah untuk tambah. Makin hari makin ramai, makin hari makin meriah. Okay, makin hari makin banyak ilmu yang kamu boleh dapat. Okay, seterusnya hari ini kita akan belajar sejarah tahun 4. Murid-murid tahun 5 dan tahun 6 juga boleh mengikuti kelas ini sebagai ulang kaji. Okey. Kita mulakan ya. Okey. Murid-murid, cuba perhatikan gambar ini. Pernah tak murid-murid nampak? Okey, gambar ni di mana-mana. Okey, sama ada di negara kita ataupun di luar negara, di televisyen ataupun di majalah ataupun di mana-mana buku. Cuba taipkan dekat ruangan chat tu. Ada pernah nampak tak bangunan ke apa ni? Pernah nampak tak gambar seperti ini? Mungkin tak pernah tengok secara live depan mata. Okey, jadi mungkin murid-murid akan nampak dekat buku ke, majalah ke, TV ke kan? Belakang Cikgu Jumrah pun ada. Dekat background Cikgu Jumrah pun ada. Jadi inilah kita akan belajar berkenaan dengan
perkara ini, benda ini. Jadi boleh type dekat ruangan chat tak? Pernah nampak ataupun tidak? Nanti Cikgu Jumrah boleh tolong bacakan sekiranya ada yang dah respon. Ya. Yeah. Okay. Jadi kita baru bermula. Okay, kita baru bermula. Jadi Cikgu mohon murid-murid untuk share kelas ini supaya lebih ramai. Sekejap lagi kita nak buat quizzes. Kalau quizzes ni sikit, murid yang join mungkin tak. Okey, nampaknya ada masalah teknikal seketika. Okey, baik. Jadi kita tengok komen adik-adik dulu. Kita tengok komen Christian Nalia. Dia jawab monumen. Betul ke? Cuba yang lain komen betul ke jawapan Christiana tu monumen. Okey. Ada lagi saya rasa cik murid lain, kawan-kawan kita yang lain pun ada jawab monumen juga. Okey, kita lihat siapa lagi. Okey. Ramai yang jawab monumen eh. Betul ke cikgu-cikgu monumen? Okey, sementara kita menunggu. Okey, yang murid-murid yang belum subscribe, cikgu-cikgu dalam konti ni juga kamu boleh subscribe channel cikgu-cikgu ni ya. Okey, bukan saja tekan subscribe, kamu boleh aktifkan butang loceng. Okey, aktifkan butang loceng tu. Tujuan dia apa tau? Supaya bila cikgu-cikgu, Cikgu Jumrah, Cikgu Syaf, Cikgu Farah, Cikgu Tina, dia upload video yang terbaru. Jadi kamu akan menjadi orang yang pertama menerima ataupun menonton video yang cikgu-cikgu upload. Okey, dan kamu mungkin boleh jadi orang yang pertama untuk komen. Tinggalkan komen supaya cikgu-cikgu boleh tahu kamu hadir menonton video-video yang kami hasilkan. Okey. Terima kasih Mirza. Mirza ni rajin ya. Dia rajin sangat masuk konti. Semua di cikgu-cikgu di atas konti cantik katanya. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Cikgu bercantik-cantik hari ini untuk kamu tau. Cikgu Yohanisa cantik hari ini. Okey. Baik, Cikgu Farah, selain Cikgu Farah punya mic dah okey dah ke? Okey, boleh dengar tak suara? Dah okay. Boleh dengar. Alhamdulillah akhirnya dapat okay. Dah dengar Cikgu Farah. Okey. Cikgu Farah kan? Cikgu Farah ni. Kalau kita lihat pada candi Borobudur ni, kita akan dapat lihat ukiran. Okey, contoh yang dipaparkan tu kan, ukiran muka ataupun wajah orang. Okey, saya ada pengalaman menarik untuk diceritakan pada hari ini. Kena pula dengan tajuk yang Cikgu Nuraini. Tapi kalau nak dengar, kena tunggu. Betul, tunggu sampai habis siaran. Ujung nanti saya akan ceritakan. Jangan ke mana-mana. Okey, baik. Jadi Cikgu Nuraini dah ada, dah muncul. Mari kita teruskan. Minta maaf. Saya pun duk cakap sorang-sorang rupanya tadi. Semut banyak sangat. Tak tahulah hari ini kenapa ni. Manis. Nampak macam cerah je kat luar tu. Tak tahulah kenapa line ni tak okey pula. Tapi 2-3 okay. Hari ni memang macam tu lah. Betul. Tak ada gangguan sikit. Okey, kita teruskan. Okey, kita akan masuk ke unit 7 Kerajaan Melayu Awal. Okey, sebelum tu kita lihat dulu objektif. Okey, yang pertama kita perlu kita akan memahami garis masa kewujudan Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu ataupun di alam Melayu. Kemudian kita akan lihat 4.1.2 mengenal lokasi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Okey, mula-mula sekali kita akan kenal dulu nama Kerajaan Melayu Awal yang wujud di alam Melayu dan Kepulauan Melayu. Selepas itu barulah kita akan mengetahui lokasi Kerajaan Melayu Awal. Okey, apa itu alam Melayu? Okey, alam Melayu ialah
kawasan yang merangkumi gugusan Kepulauan Melayu dan tanah besar di bahagian Tenggara Benua Asia. Okey. Murid-murid tahun 4 yang ada buku teks, okey, boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 86 hingga 91. Tak perlu tulis apa-apa, tak perlu catat apa-apa, cuma berikan perhatian dan sesekali boleh rujuk buku teks yang dah disediakan. Okey, pertama sekali kita kena tahulah nama Kerajaan Melayu awal ni. Apakah nama Kerajaan Melayu awal? Berapa bilangan Kerajaan Melayu awal yang wujud di alam Melayu? Cuba murid-murid kira tu berapa anak panah yang ada. Kita ada lebih kurang, kita ada 10. Okey, 10 Kerajaan Melayu awal yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, yang pertama Kerajaan Funan. Okey, Kerajaan Funan. Kemudian kita ada Kerajaan Champa. Okey, murid-murid boleh tengok buku teks kamu, muka surat 86 tu dia ada peta dekat situ. Okey, Kerajaan Kedah Tua. Kemudian Kerajaan Cih Tu. Okey, kemudian dia ada Kerajaan Gangga Nagara. Lepas itu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Mataram, Kerajaan Santubong, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Berwas. Okey, cuba kira ada berapa tu. Boleh nyatakan tak dekat ruangan chat? Ada 10. Ada 10. Mirza kata ada 10. Yes, betul. Berikan perhatian, mungkin ada soalan nanti dekat sini. Berapa bilangan Kerajaan Melayu awal di alam Melayu? Okey. Jadi murid-murid cuba sematkan dalam fikiran ke 10-10 nama Kerajaan Melayu awal ni. Bagi tahun 5 dan tahun 6 mungkin dah pernah dengar nama-nama ni. Bagi tahun 4 mungkin baru hari ni dengar kot nama-nama ni kan. Jadi cuba sematkan dalam fikiran kamu ke 10-10 nama Kerajaan Melayu awal ni. Okey, baiklah. Kita akan teruskan. Okey. Ini cikgu buat adalah untuk membantu kamu ingat. Okey, ingat kedudukan Kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Kita akan menggunakan peta. Kita akan menggunakan peta. Cikgu biasa suka, cikgu memang suka guna peta. Sebab kita boleh membayangkan. Bila kita pejam mata kan, kita dapat bayangkan kedudukan kerajaan-kerajaan ni pada peta yang kita lihat. Okey, cuba kamu lihat yang pertama tu. Cikgu nak. Okey, cuba lihat yang pertama ni. Kamu rasa kerajaan apa dekat sini? Boleh rujuk buku teks muka surat 86 dan boleh respon, boleh tulis jawapan kamu dekat ruangan chat. Okey, dekat sini nombor satu ni kamu boleh bagi dekat cikgu tak apa nama dia? Nama kerajaan dekat sini. Kemudian nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima, nombor enam, nombor tujuh, nombor lapan, nombor sembilan dan nombor sepuluh. Jadi inilah kedudukan ke 10-10 kerajaan Melayu awal yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, yang pertama, ada yang dah sebut ke dekat ruangan ada, chat? Ada, dekat ni Amirul Arsyad kata Champa. Kader pun cakap Champa. Zaiman pun cakap Champa. Okey, betul kata Cikgu Nuraini. Mari kita tengok. Nombor satu ialah Champa. Okey, nombor dua. Pandainya. Okey. Memang apa kita boleh tengoklah dalam buku teks pun ada, sebab tu cikgu tak nak kamu catat. Jangan catat. Jangan catat dulu, dengar dulu. Pertama-tama murid tahun 4 kan dia perlu dengar, dia perlu sematkan dalam fikiran sambil merujuk pada buku teks. Sebab itu teknik kita nak ingatlah. Lepas ni tengok kali kedua baru kita boleh catat. Okey, yang kedua. Funan. Okey, ini di alam Melayu Okey, keseluruhan ni dia panggil di alam Melayu. Okey, jadi yang kedua Funan.
Amirul dah jawab pun Funan. Ha. Cepat dia jawab. Ha, bagus tu Amirul. Ha, ni kita kena ingat ni nama Amirul ni. Ha, kan? Ha, okey, nombor tiga. Kedah tua. Okey, bila dah masuk ke sini, dia dah masuk ke ni alam dekat sini kepulauan Melayu lah. Okey, bila semua sekali ni dipanggil alam Melayu. Dia dah masuk start daripada sini. Ke, apa tanah Melayu ni kan, tanah Melayu, Indonesia, Sabah, Sarawak ni kita panggil Kepulauan Melayu. Okey, jadi nombor tiga tadi dah masuk ke semenanjung Malaysia tu, Kedah Tua. Okey, Kedah Tua. Yang keempat, Cih Tu. Jadi kamu boleh semak dalam fikiran, dekat Malaysia pun ada kerajaan Melayu awal. Okey, Cih Tu. Kemudian nombor lima, Gangga Nagara. Nombor enam, Beruas. Nombor tujuh, dia pergi ke tepi sikit, Santubong. Okey, sini nombor tujuh. Dan nombor lapan, Sriwijaya. Dan yang kesembilan, Mataram. Dan yang kesepuluh adalah Majapahit. Jadi kalau kamu rasa susah nak ingat sepuluh ni cikgu, susahlah nak ingat. Okey, takut ada tertinggal kan, dah hafal-hafal-hafal tapi Gangga Nagara ni terlupalah. Ha, jadi cikgu bantu kamu untuk ingat menggunakan peta ni. Kamu boleh bayangkan dalam dalam fikiran kamu bila kamu pejam mata, kamu boleh nampak daripada atas. Baca daripada atas. Okey, nombor satu apa? Champa. Nombor dua, Punan. Nombor tiga, Kedah Tua. Nombor empat, Cih Tu. Nombor lima, Gangga Nagara. Kemudian turun lagi sikit, nombor enam, Beruas. Pergi ke tepi, dekat negeri apa tu? Di Sarawak kan? Santubong. Pergi sebelah, turun bawah sikit ke sebelah kiri. Sebelah Sumatera. Sriwijaya. Sumatera tu dekat Indonesia kan? Sriwijaya. Turun bawah sikit, nombor sembilan, Mataram. Sebelah kepada Mataram tu ada Majapahit. Jadi memanglah kadang-kadang kita tak boleh nak ingat bila kita tengok je banyaknya nak kena ingat ni. Tapi kita ada teknik untuk ingat, so kita gunakan peta ni. Jadi cikgu harap murid-murid boleh ingatlah menggunakan peta ni. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, seterusnya kita hendak melihat garis masa kewujudan kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Murid-murid cikgu pasti dah tahu kan apa itu garis masa. Kita nak catatkan sejarah menggunakan, biasanya kita mencatatkan sejarah menggunakan garis masa. Garis masa tu apa? Turutan peristiwa masa. Urutan peristiwa. Kita catatkan sejarah menggunakan turutan masa. Okey. Mari kita tengok. Kerajaan apa mula-mula sekali wujud ni? Mari kita tengok. Okey, abad yang pertama wujudnya kerajaan Funan. Kerajaan Funan. Kerajaan Funan berada di nombor berapa tadi? Nombor dua kan? Kerajaan Funan. Kerajaan Funan ni wujud pada abad yang pertama. Kemudian pada abad yang kedua wujudnya kerajaan Champa. Jadi bila cikgu sebut je perkataan kerajaan Champa, boleh tak murid-murid bayangkan kedudukannya? Kedudukan kerajaan ni dekat mana dalam peta? Dia berada di paling paling atas kan. Jadi inilah guna tadi cikgu bagi peta tu. Betul, jadi murid-murid dapat bayangkan, dapat kaitkan. Macam tu. Okey, yang ketiga. Abad yang kelima. Okey, boleh tengok muka surat 88 buku teks awak. Okey, abad yang kelima, kerajaan Kedah Tua. Okey, kemudian abad yang keenam, dekat sini ada dua kerajaan yang wujud sekaligus, iaitu kerajaan Cih Tu dan kerajaan Gangga Nagara. Kemudian abad yang ketujuh, kerajaan Sriwijaya. Abad yang kesembilan, kerajaan Mataram. Abad yang kesepuluh, kerajaan Santubong. Abad yang ke-13, kerajaan Majapahit.
Dan akhir sekali abad yang ke-15 kerajaan Beruas. Okey, sebenarnya garis masa dia lurus lah. Sebab tapi skrin cikgu ni tak boleh dah pergi sampai hujung sana, nanti kamu tak nampak. Jadi cikgu terpaksa lah turunkan sikit. Cikgu turunkan sikit. Jadi cikgu harap kamu faham lah. Jadi sebenarnya kalau kita nak lukis garis masa, garis masa tu dia daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Daripada dia terus ke depan. Okay, jangan ke belakang pula, ke depan. Ha, macam tu. Okay, jadi cikgu harap kamu boleh boleh ingat yang ini. Okay, dia ada dia apa, kewujudan kerajaan kerajaan Melayu awal ni tidaklah sekaligus ah. Dia ada tempoh-tempoh masa dia. Tempoh-tempoh masa dia. Dia di wujud mengikut garis masa yang kita dah catatkan ni. Okey, seterusnya mari kita kenali kerajaan Melayu awal di alam Melayu ataupun di Kepulauan Melayu. Kita akan lihat bukti kewujudan kerajaan Melayu awal dan lokasi kewujudan kerajaan Melayu awal ni. Cikgu tahu kamu mesti tertanya-tanya. Hari ni kita belajar kerajaan Melayu awal, cikgu sebut nama Funan lah, Champa lah. Apa lagi? Kerajaan Sriwijaya lah. Ganganegara lah. Ganganegara, kena-kena mulut sikit. Ganganegara macam tu kan? Negara. Dia bukan negara ya. Negara. Negara. Jadi mesti tertanya-tanya, apa ni? Betul ke wujud kerajaan ni? Mari kita lihat betul ke tak betul. Okey, pada abad yang pertama, dikatakan wujudnya kerajaan Funan. Okey, dibuktikan. Okey, kerajaan Funan ni kewujudan kerajaan Funan ini dibuktikan dengan penemuan tapak bandar Ohio. Okey, tapak bandar Ohio. Dia dijumpai di mana ni? Okey, kerajaan Funan ni dijumpai tapak bandar Ohio ni adalah bukti kepada kewujudan kerajaan Funan. Okey, yang kedua, abad yang kedua, okey, kerajaan Champa. Okey, kerajaan Champa kewujudannya dibuktikan dengan Candi Ponagar. Okey, murid-murid boleh sebut-sebut bersama dengan cikgu ya. Okey, nanti tak kekok dah nak sebut. Nanti dekat sekolah dah buka. Kalau cikgu awak tanya, awak dah boleh jawab dah. Jadi orang yang pertama untuk jawab. Dah tahu dah. Okey, kerajaan Champa ni dibuktikan kewujudannya dengan terjumpanya Candi Ponagar. Sama-sama. Candi Ponagar. Okey, yang ketiga. Abad kelima. Wujudnya kerajaan Kedah Tua dengan terjumpanya candi di Bukit Batu Pahat, Lembah Bujang. Dekat je dengan cikgu ni, kat sini kan, dekat Sungai Petani ni, dekat Merbuk ni. Okey. Lembah Bujang. Dan dari segi pengalaman cikgu, cikgu pergi sendiri dekat sana, memang ada. Memang ada beberapa candi ni. Dan bentuknya seperti gambar ni lah. Memang betul-betul ada, tapi pada zaman dahulu candi ni mungkin dia besar lagi. Okay, tapi sebab pengaruh cuaca, pengaruh memakan masa kan. Dia mungkin dah runtuh sikit, dah okay, dah rosak lah, dimamah usia orang kata. Sebab tu lah dia dipanggil sebagai tinggalan. Okay, dia jumpai lah. Ini adalah bukti kepada kewujudan kerajaan Kedah Tua. Okey, yang keenam, kerajaan Cih Tu dan kerajaan Ganganegara. Okey, kerajaan Cih Tu dan kerajaan Ganganegara ni sebenarnya dia wujud di tempat yang berlainan. Okey, lokasinya sekejap lagi kita akan tengok. Cih Tu. Okey, yang ini adalah gambaran. Okey, gambaran kewujudan kerajaan Cih Tu di Tanah Merah di tepi Sungai Kelantan. Okey, ini gambaran lah sebab cikgu tak jumpa cari gambar yang sebenar. Jadi ini adalah gambaran kewujudan kerajaan Cih Tu pada masa dahulu. Okey, jadi kerajaan Ganganegara sekejap lagi kita akan tengok eh. Cikgu okay. Loren. Ya. Durga ada soalan. Ya, soalan dia apa tu? Dia tanya, cikgu, mana abad ketiga dan keempat? Abad ketiga dan keempat. Okey, abad ketiga dan keempat tu kerajaan Champa. Masa tu kerajaan Champa yang wujud pada tempoh masa tu. Masa kedua, ketiga, keempat tu kerajaan Champa tengah
orang cakap apa eh? Tengah berkuasa membangun lagi. Berkuasa. Masa tu dia tengah berkuasa lagi, tidak lagi orang cakap tiada keruntuhan empire lah pada masa tu. Kerajaan Champa menguasai pada masa tu. Kerajaan apa, pada abad kedua, dia wujud pada abad kedua, ke abad ketiga, abad keempat tu kerajaan Champa yang menguasai pada masa tu. Jadi pada abad kelima barulah wujud kerajaan Kedah yang baru. Selepas kemungkinan apa, selepas kejatuhan kerajaan Champa tu, wujudlah kerajaan Kedah Tua. Kedah Tua. Okey, boleh faham eh? Okey, jadi itulah sebab tu kita catatkan sejarah mengikut kronologi. Okey, mengikut garis masa. Sebab kita nak tengok bila kerajaan-kerajaan ni wujud. Macam tu. Okey, pada abad, sebenarnya cikgu kurang sihat tengok tangan cikgu ni. Tangan cikgu ni tak tahulah apa, tapi dia bengkak. Terjatuh semalam ni, kemarin ni. Tapi tak apa, demi kamu cikgu sanggup teruskan kelas ni. Okey, pada abad ke-7 wujud kerajaan Sriwijaya. Okey, dengan dibuktikan dengan penemuan Candi Muara Jambi. Okey, jadi cuba tengok unik kan bangunan ni? Ini dipanggil monument. Okey, monument adalah binaan yang untuk memperingatilah sesuatu kerajaan tu. Okey, jadi inilah bentuk Candi Muara Jambi. Jangan tanya cikgu, kenapa nama dia Candi Muara Jambi? Sebab memang nama dia Candi Muara Jambi. Cikgu pun tak pasti kenapa diberi nama seperti itu. Mungkin tempat itu nama Muara Jambi ataupun sebenarnya nama tokoh kan. Jadi kita dah belajar kan. Kita dah belajar sebelum ni nama sesuatu tempat tu mungkin sempena sesuatu perkara ataupun nama tokoh ataupun tempat kan. Jadi inilah candi yang dijumpai yang membuktikan kewujudan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Okey, pada abad ke-9 dikatakan wujud kerajaan Mataram dan Candi Prambanan menjadi bukti kewujudan kerajaan Mataram. Tengok tu. Kalau tengok daripada jauh ni unik betul kan? Bangunan ni. Menggambarkan kerajaan ni sangat sangat apa? Berkuasa lah pada zaman dahulu kan? Dengan binaannya yang unik cantik. Pada zaman dahulu dah ada binaan ni. Seronok nampak cantik kan bangunan ni. Betul, nampak gah. Cikgu Farah kata nampak gah. Nampak hebat kan, nampak masyhur. Jadi inilah Candi Prambanan yang menjadi bukti kewujudan kerajaan Mataram pada abad ke-9. Okey, seterusnya abad ke-10 kerajaan Santubong. Okey, yang dikatakan wujud di sekitar Gunung Santubong. Okey, Gunung Santubong ni memang menjadi orang cakap apa sangat dekat dengan nama negeri, sangat dekat Sarawak. Dengan negeri Sarawak sebab dia berada di negeri Sarawak kan. Jadi ada lagu tu, ada lagu kan Puteri Santubong. Ya betul. Jadi murid-murid pun tahu kalau tengok je nama kerajaan Santubong ni mesti tahulah okay, di mana letaknya kerajaan Santubong ni lokasinya. Sarawak. Tapi kita tengok spesifiknya lokasi dekat mana, sekejap lagi kita tengok. Cikgu Noreni, Nur Hayati dia tanya soalan yang sama rasanya dengan ni tadi. Cikgu, mana adab abad kok dia nak tulis tu. Abad ke-8. Okey, abad ke-8 macam cikgu cakap tadi, abad ke-8 pada abad ke-7 wujud kerajaan Sriwijaya. Dan pada abad ke-9 wujud kerajaan Mataram. Kerajaan pada abad ke-8 tu masih berkuasa. Masih lagi dikuasai oleh Sriwijaya pada masa tu. Jadi selepas kerajaan Sriwijaya tu macam dah tidak berkuasa, barulah wujud kerajaan Mataram. Okey, seterusnya kerajaan yang ke-13, abad yang ke-13 wujudnya kerajaan Majapahit. Nampak tak cikgu punya background ni?
semua cikgu-cikgu pakai background ni. Okay, nampak tak tu? Gapura Bajang Ratu. Okay, inilah Gapura Bajang Ratu yang menjadi bukti kewujudan kerajaan Majapahit. Seperti sebuah pintu gerbang kan Cikgu Jumrah? Kan? Ha, pintu gerbang sebuah istana mungkin ataupun sebuah kuil macam tu. Tapi inilah bukti kewujudan kerajaan Majapahit. Nampak macam mahkota pun ada. Ya betul kan? Cantik. Sekarang ni dah menjadi perempuan lah, tempat pelancongan lah. Orang tengok, orang nak kaji sejarah, orang pergi kat sini. Jadi para pengkaji mengenal pasti Gapura Bajang Ratu ni wujud pada zaman kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Seterusnya yang terakhir abad ke-15 wujud kerajaan Beruas. Okay, ini dibuktikan dengan terjumpanya makam Raja Beruas dan ia juga dikatakan sejarah purba lah. Okey, kerajaan Beruas ini kedudukannya adalah di Semenanjung Malaysia. Di mana tempatnya? Sekejap lagi kita tengok. Okey. Okey, lokasi. Lokasi kerajaan Melayu awal sekarang kita dah pukul berapa? Kita dah pukul 11. Okey, kita kena laju sikit 40 ha, kita dah 40 minit bersiaran tanpa kita sedari Itulah. tutup dah nak habis. Okey, jadi kita kena laju sikit. Jadi murid-murid tolong beri perhatian yang lebih sikit. Okey. Okey, ini adalah lokasi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Okey, jadi di Kepulauan Melayu tu dia bermula daripada sinilah. Dia dah tak termasuk Funan dengan Champa tadi. Funan dengan Champa dekat atas ni. Jadi dia tak termasuk Kepulauan Melayu dekat sini sahaja. Okey. Jadi kita akan daripada 10 kita akan belajar untuk Kepulauan Melayu hanya 8. Okey, jadi inilah cikgu rasa murid-murid yang bijak pandai hari ini dah boleh ingat kan kedudukannya. Kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal ni. Okey, jadi kita teruskanlah. Okey, yang pertama Kerajaan Kedah Tua. Okey, Kerajaan Kedah Tua ni dikatakan wujud lokasinya di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang, Lembah Bujang, Kedah. Tengok ini Sungai Mas. Okey, pada masa sekarang inilah gambar Sungai Mas. Okey, dan ini tapak arkeologi di Sungai Batu, Lembah Bujang. Okey, Pangkalan Bujang, Lembah Bujang, mereka dah pasang-pasang ni kemah ni. Pasang ni sebab mereka nak buat apa? Cari gali kan Cikgu Jumrah ni nak buat cari gali nak mencari bukti yang lebih banyak tentang kewujudan kerajaan Kedah Tua ni. Memang dia orang jumpa macam-macam. Okey, kalau dah habis COVID nanti bagi cadangan dekat cikgu-cikgu awak untuk datang ke Museum Lembah Bujang, macam-macam artifak, macam-macam benda yang dijumpai dalam aktiviti arkeologi ni, dalam aktiviti cari gali ni yang menggambarkan wujudnya kerajaan Kedah Tua di negeri Kedah. Seterusnya, Kerajaan Gangga Negara, lokasinya adalah di pantai barat tengah tanah Melayu di negeri Perak. Ni peta negeri Perak ni. Dia Kerajaan Gangga Negara ni dikatakan wujud di tepi sungai juga. Okey, di sini, di kawasan ni lah. Okey. Jadi, murid-murid cuma kena ingat di negeri Perak. Tadi, Kedah Tua di negeri Kedah. Sekarang, Gangga Negara di negeri Perak. Okey, seterusnya yang ketiga, Kerajaan Beruas. Juga ditemui di negeri Perak. Cuma Perak. Perak Darul Rizwan kan? Cuma tempoh masa je yang berbeza, abad dia berbeza. Kalau tadi Kerajaan Gangga Negara pada abad ke-6 dan Beruas pada abad ke-15. Cuma tempatnya mungkin berhampiran, okey, di tempat yang sama ataupun berhampiran, cuma kewujudannya pada abad yang berbeza. Okey, ni Beruas lah pada zaman sekarang lah Beruas ni. Nanti cikgu nak buktikan yang Beruas ni memang ada lah zaman dulu dan zaman sekarang. Okey, jadi yang keempat, Kerajaan Cih tu
dikatakan wujud di Tanah Merah Kelantan yang berhampiran dengan Sungai Kelantan. Sini tengok peta dia, Tanah Merah ni peta negeri Kelantan. Kemudian Tanah Merah dekat sini. Dan Sungai Kelantan lah, betapa besarnya Sungai Kelantan ni. Kita ada murid-murid kita dari Kelantan kan? Ada. Mana orang Kelantan ni? Cuba munculkan diri orang Kelantan. Mana-mana Kelantan ni? Duduk Tanah Merah tu, ajak mak ayah cikgu Noraini. Situ tu pun bermaksud Tanah Merah. Ya, situ bermaksud Tanah Merah. Bermaksud Tanah Merah. Mana yang berwarna merah le? Tengok. Tak pastilah macam mana kan, tapi Tanah Merah sampai sekarang pun masih ada lagi Tanah Merah. Cikgu Noraini, kita ada murid ada nak bertanyakan. Christiana Liani dia tanya, cikgu siapa yang berkuasa lagi di abad 16? Di abad 16 ada ke tadi kita ni? Dan juga sampai kita untuk tahun 4 ni kita cuma cover sampai abad ke-15, iaitu kerajaan Perumas. Nanti bila kamu dah masuk, dah naik tahun 5, tahun 6, mungkin tingkatan 1, kamu akan belajar lebih banyak. Sebab itulah sejarah ni seronok. Okay? Kamu belajar step by step. Okay? Kamu belajar mengikut kronologi yang sepatutnya lah. Jadi, pasal ada lagi satu Cikgu Noraini, sorry kacau. Ada lagi kecil juga budak ni kan, dia nak tanya. Candi Prambanan tu kat mana? Okey cik, saya rasa akan terjawab nanti selepas ini kan, sebab sekarang kerajaan digital. Kerajaan Mataram. Nanti sampai dekat kerajaan Mataram kamu boleh tahu kerajaan Mataram tu berada di mana. Di situlah Candi Prambanan tu berada. Jadi sekarang Santubong, macam cikgu cakap tadi, kerajaan Santubong berada di tepi Sungai Sarawak. Okey, jadi sekarang tengok dalam gambar, inilah Sungai Sarawak pada zaman sekarang. Dan dah membangun dengan pesatnya. Mungkin dahulu dipenuhi dengan hutan-hutan dan rumah-rumah orang penduduk masa itulah. Tapi sekarang dah membangun jadi satu pusat bandar yang sangat hebat kan. Siapa yang pernah pergi dekat Sarawak ni, mestilah kalau naik kapal terbang tu mesti nampak punya. Tengok ke bawah tu ha. Nampak Sungai Sarawak ni. Panjang kan Sungai Sarawak ni. Yang keenam, Kerajaan Sriwijaya dijumpai di Lembah Sungai Musi, Sumatera, Indonesia. Jadi Sungai Musi pun macam inilah penempatannya pada zaman sekarang dan mungkin pada zaman dahulu pun penempatannya seperti inilah. Dan sekarang ada jambatan Ampera ni untuk menghubungkan seberang sini ke seberang sinilah untuk memudahkan orang lalu lalang. Kan? Ingat Sriwijaya dekat Lembah Sungai Musi, Sumatera. Nombor 7. Tadi siapa yang tanya tu? Mataram. Kerajaan Mataram. Berada di lokasi di Jawa Tengah. Jawa Tengah ni dekat mana ni Cikgu Jumra? Dekat Jawa Tengah dekat Indonesia. Di Indonesia perhampiran dengan jadi kalau tak silap. Jadi dekat sinilah terdapatnya Candi Prambanan. Dijumpai Candi Prambanan yang dikatakan wujud pada Kerajaan Mataram di abad ke-9. Lokasi dia adalah di Jawa Tengah, Indonesia. Seterusnya Kerajaan Majapahit di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Ni yang tadi tu kita jumpa Gapura Bajang Ratu tu. Di sini di Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Ataupun di nama tempat dia Trawulan Mojokerto, Jawa Timur. Belik-belik lidah cikgu dah dulu ni. Jadi inilah tempat tapak arkeologi yang tempat mereka nak cari-cari bukti yang lebih banyak. Bagi mengukuhkan mengatakan kewujudan Kerajaan Majapahit ni. Jadi mereka buat ni, inilah salah satu kaedah cari-gali. Cari-gali kita dah belajar kan sebelum ni pada bab yang pertama tu. Jadi cikgu rasa murid-murid semua dah kuasai yang tu. Jadi dah habis 8 kerajaan Melayu awal yang terdapat di Kepulauan Melayu. Kalau alam Melayu kita ada 10,
Tapi di Kepulauan Melayu kita ada 8. Okey, jadi tahukah murid-murid kerajaan ni bermula dengan penempatan kecil. Sikit sangat orang. Lepas tu dia berkembang menjadi satu pelabuhan iaitu bandar yang besar. Kemudian dia berkembang lagi menjadi sebuah negara, sebuah kerajaan yang kukuhlah, kerajaan yang masyhur, membangun. Dan seterusnya menjadi sebuah negara seperti negara kita sekarang. Negara kita pun apa kurangnya kan, sedang membangun dengan pesatnya. Okey, jadi inilah permulaannya bagaimana kerajaan Melayu awal ni berkembang. Okey, mula-mula daripada penempatan kecil, lepas tu berkembang menjadi pelabuhan, lepas tu berkembang menjadi sebuah kerajaan yang hebat. Okey, Cikgu Jumrah, kita dah sampai ke quizzes. Kita nak main quizzes. Jadi cikgu rasa murid-murid semua yang nak main quizzes, jangan lupa cikgu akan kongsikan linknya. Jadi pastikan semua bersedia ya. Cikgu Noraini boleh share link. Okay. Cikgu Tina boleh share link tak? Dah naik link? Dah naik link saya, dah. Okay. So, saya nak turunkan slide ni. Saya nak turunkan slide dan nak buka quizzes. Ya. Yeah. Saya turunkan. Okay. Linknya share dulu Cikgu Tina. Okay. Dapat tak link tu? Linknya dah ada. Tolong paparkan Cikgu Tina. Okay, terima kasih. Okay, baik. Jadi murid-murid semua boleh tengok pada link ni. Kamu boleh copy dan pastekan di ruangan new tab ataupun di window lain lah. Okay, sebab mungkin yang link ni kamu tak boleh tekan. Okay, ataupun dah 11 orang yang masuk. Guna komputer dia boleh tekan terus. Okay. Sekarang dah 11 orang yang masuk. Okay. Kita nak gunakan tunggu nama kurang sebenar ya. Cikgu peringatan bagi nama yang sebenar. Jangan nama yang pelik-pelik. Cikgu Noraini jangan ada jangan ada penyamar eh. Nak penyamar-penyamar kita tak nak. Kita nak jadi orang-orang yang betul. Jujur. Okay. Jujur. Yes, jujur. Okay, kita ada 15 orang. Masuk-masuk lagi. Masuk sebab kita ada sekarang ni menonton 22 orang. Tadi 30. Mungkin dia orang dah keluar pergi dekat ni. Dekat quizzes. Dekat quizzes. Jadi masuk lagi masuk. Mari ramai-ramai. Masuk-masuk. Soalan hanya berkisar kepada apa yang kita belajar pada hari ni. Jangan risau. Soalan tak susah sangat pun. Ni sebagai apa orang panggil pengukuhan lah. Okay. Boleh rujuk buku teks lagi. Ya, betul. Buku teks adalah rujukan utama. Memang kita kena rujuklah buku teks. Okay, masuk-masuk ada 16 orang sekarang. 17 orang. 18 orang. Masuk lagi masuk. Tadi ada murid kita dia cakap apa ya dia. Dia cakap dia kata dia tak minat sejarah. Dia kata tak apa. Okay, siapa tadi cikgu nak tengok tadi. Ada yang dia cakap dia tak minat sejarah. Tapi untuk pengetahuan adik-adik, untuk pengetahuan murid-murid semua, subjek sejarah ni merupakan subjek wajib lulus nanti di sekolah menengah. Okay. Ada berapa orang dah Cikgu Noraini? 19 orang, 20 orang. Saya rasa kita boleh mula dah kot. Jadi yang yang belum masuk pun masih sempat lagi jawab walaupun boleh, dah boleh mula. Kita bagi masa sikit. Okey, kita mula ya. Okey, 3, 2, 1. Okey, selamat menjawab adik-adik. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Jawab dengan tenang, jangan kalut-kalut. Yang murid lain, kalau lambat masih lagi boleh teruskan. Link dah ada tu. Kamu boleh lihat dekat bahagian chat, boleh tekan terus. Okay. Okay, jawab perlahan-lahan, jangan gopo-gopo. Jangan gopo-gopo. Baca betul-betul soalan. Kita masih ada masa.
Ha, tengok dah ada dah yang jawab salah dah. Cikgu ada sediakan. Rambut. Sediakan gambar lagi, sediakan peta lagi untuk kamu rujuk. Jadi baca soalan betul-betul. Okay. Ristiana Lia. Tahniah strike. Empat dah betul. Tahniah. Baca soalan betul-betul. Sayang-sayang semua. Wow. Okay. Okay. Nampaknya Christiana mendahului. Kemudian diikuti oleh Amirul. Amirul tadi kan, ni ada yang jawab dekat ruangan chat kan, Amirul ni. Amirul ni kan? Amirul Arshad. Amirul Arshad, iya. Bagus ni. Okay, yang salah tu boleh try lagi jawab. Sementara masih naik lagi. Dia boleh jawab semula sebenarnya kan. Okay. Nampaknya ramai yang salah ni. Soalan susah ke Cikgu Nora ini? Soalan senang aja, soalan direct. Tak ada. Mungkin keliru murid-murid ni, keliru. Bertukar candi kot ni. Candi agaknya ni. Sebab cikgu dah letak gambar kat situ. Okey, tak apa. Okey. Nora yang kata ye, dia seronok ada kuis ni. Ya. Bagi yang tak sempat, mungkin ada yang tak sempat nak jawab, nanti kan cikgu akan letakkan link dekat ruangan description lah. Murid boleh jawab sampai tempoh lah. Biasanya seminggu lah cikgu bagi masa. Seminggu. Jadi kalau yang ada yang jawab salah tu dia nak betulkan lagi, kamu boleh cuba lagi selepas ini. Quizzes ya Gunora ini akan share dalam description. Description tu kat mana adik-adik? Dekat bawah video. Okay. Video kita sekarang ni, description dia kat bawah. Ada lambang macam V. Kamu klik yang tu, dia ada tulis kat bawah tu ya. Jadi wah, ada tiga orang setakat ni, ada tiga orang yang jawab semua betul. Hebat. Asyik Zora kata sorry lambat. Tak apa, janji tak kamu apa. Dah masuk. Itu dah seronok dah. Okay, jadi kita nak bagi masa berapa lagi? Kita rasa dah boleh stop kot kan? Ya, sebab ada ramai yang jawab. Semua dah jawab. Masa pun mencemburui kita. Nanti kita tak nak cemburu. Sebab selepas itu kita ada kelas lagi. Kita ada kelas yang lain lagi. Jadi sebab itu cikgu pesan murid-murid lain, jangan lupa tekan subscribe dan juga aktifkan butang loceng tu. Okay. Kita dah banyak kita... sepanjang cuti sekolah ni. Jadi kita nak stop. Jadi yang tak sempat boleh jawab semula. Jadi kita tengok keputusannya. Satu and wah, ramai yang jawab betul ya. Atas sini saya tadi ada empat ke? Ada empat orang. Muhammad Amirul Arshad. Muhammad Amirul Arshad. Tiftiana Lia. Ramai yang betul, cuma ada yang salah dua, salah satu ni. Okeylah, faham lah ni kan. Patus-patus, master. Tak apa, yang ada salah-salah tu biasa yang macam tu sebab baru belajar kan. Nanti boleh ulang kaji sekali lagi. Kita nak pergi ke slide. Mungkin kita boleh naik, naik konti. Ada tak murid kita yang naik konti? Okay, sekarang kita dah masuk segmen naik konti. Jadi murid-murid yang naik bersedia buka kamera, jangan tutup kamera. Dan cikgu akan kongsikan, share link untuk kamu boleh naik ke konti bersama-sama dengan cikgu. Saya rasa kita di ruangan konti sekarang sudah ada murid kita. Ya, Mirza. Mirza apa khabar? Buka mic sayang.
Ya, Mirza apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Oke, kita juga ada Durga. Durga. Ya, selamat sejahtera. Oke, jadi Mirza dengan Durga, cikgu nak tanya ni, apa kamu punya perasaan hari ni? Belajar sejarah. Oke, kita mulakan dengan seronok. Mirza. Sangat dulu. Seronok dan gembira. Wah, seronok. Sebab seronok. Apa tu? Sebab apa tu? Sebab ada cikgu yang comel-comel sebab kan? Ya. Okey, kita ada Mira. Waalaikumsalam. Okey. Jadi, Mila? Ya. Okey, boleh dengar. Jadi, apa yang kamu pelajari hari ini, Mila? Cikgu nak tanya Mila, apa yang kamu pelajari hari ini? Pandai. Okey, di kalian juga kita ada Arfa. Hello. Hai, Cikgu. Hai, Cikgu semua. Arfa nampaknya macam dalam kereta. Nak ke mana tu, Arfa? Nak balik rumah. Oh, nak balik rumah. Okey, teruskan. Okey, sekarang naik orang. Berapa orang dekat konti? 2, 3, 4, 5 orang. Okey, boleh tak kita naikkan satu-satu? Naikkan satu-satu murid tu. Kita naikkan satu-satu. Okey. Okay, tapi mungkin kita tak sempat kot ni sebab kita dah sekarang dah pukul 1. Itulah, kita dah 1 jam. Kita mungkin boleh naikkan 2 orang, satu-satu seorang okay. Orang. Baik. Kita tengoklah mana yang sempat kan. Okay. Ada Mirza dengan Arfa. Okey, Cikgu okay, Nora ini ada. Kita tengok soalan. Ya? Yeah? Cikgu Nora ini ada soalan untuk mereka tak berdua ni? Okey, soalan ni yang pertama. Okey, apakah kerajaan yang wujud pada abad ke-5? Ha. Tengok gambar kerajaan tu. Kerajaan Kedah apa? Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua. Okey, baik. Jawapan. Kerajaan Kedah Tua. Pandai ke nama Mirza. Mirza. Yes. Ingat gambar ni. Gambar ni adalah di Kerajaan Kedah Tua. Okey. Pada abad ke. Okey, tahniah adik. Okey. Terima kasih cikgu kerana sudi mengajar saya pada petang ini. Ya, terima kasih juga Mirza. Terima kasih Mirza. Bagusnya. Okey, kita ada Alia dan juga Arfa. Arfa masih lagi ada di dalam konti. Okey. Sekarang, okey, jadi kita naikkan soalan yang kedua. Adik apa? Alia. Adik apa nama? Alia. Okey, adik Alia. Apakah bukti? Apakah bukti wujudnya kerajaan Sriwijaya? Dah hilang? Arfa. Kita ada Arfa. 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 Okey, Arfa. Apakah bukti wujudnya kerajaan Sriwijaya? Adik Arfa. Nampaknya adik Arfa ni dia dalam kereta. So line tu tak berapa nak cantik. Okay, adik Durga ni pun line dia tak berapa nak cantik. Saya faham hari ni kebelakangan. Line tak berapa nak cantik. Okay, soalan yang kedua mungkin murid dekat ruangan chat ada jawab? Ruangan chat ada jawab tak? Ada. Okey, jawapannya adalah Candi Muara Jambi. Okey, jadi dekat kerajaan Sriwijaya ni ada Candi Muara Jambi. Okey. Jadi kita nak teruskan. Kita dah habis masa. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua murid yang berada bersama kita yang juga berada di konti. Okey. Baik, terima kasih adik-adik. Okay, so bye. Kelas akan datang kita akan cuba naikkan lagi seberapa ramai untuk tanya soalan. Okey, baik. Jadi Cikgu Nora ni ada apa-apa lagi sebelum kita menutup majlis kita hari ini?
Okey, jadi kita dah sampai ke penghujung kelas. Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada murid-murid. Jadi, ini adalah topik unit 1 Kerajaan Melayu Awal bahagian pertama. Dan mungkin selepas ini kita akan sambung topik ini untuk bahagian kedua di kelas yang akan datang. Jadi mereka-mereka yang mengikuti kelas hari ini, cikgu harap boleh ikuti kelas yang seterusnya untuk lebih lebih mendalami tajuk ini. Okey, itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe channel cikgu dan subscribe channel cikgu-cikgu yang lain yang ada di konti pada hari ini. Okey, terima kasih Cikgu Noraini. Nampak tak Cikgu Noraini walaupun tangan dia sakit tapi tetap bersemangat bersama dengan kita semua pada hari ini. Jadi sama-sama kita doakan semoga Cikgu Noraini cepat sembuh. Baik, jadi alhamdulillah kelas kita pada hari ini dah selesai, dah tamat dah. Tapi jangan risau, akan ada kelas lain lagi macam Cikgu Yohanisa sebutkan tadi. Kita ada dua kelas setiap minggu, okey. Jadi nanti ikan. Okey, baik. Jadi tahniah cikgu nak ucapkan kepada semua yang setia bersama dengan kita pada petang ini. Sebelum kita nak tamatkan sesi siaran langsung ini, cikgu mohon kamu boleh tutup ruangan chat ini dan tekan subscribe channel Cikgu Noraini. Okey, sebab kalau kamu tak tutup ruangan chat tu nanti kamu tak akan boleh tekan butang subscribe tu. Pastikan warna kelabu. Jangan dah kelabu tekan lagi dia jadi merah balik. Okey. Dan aktifkan sekali ikon sijil supaya kamu tidak ketinggalan. Baik. Dan juga ni dekat bawah cikgu ni ada link sijil. Boleh tekan untuk dapatkan link sijil untuk kelas hari ini. Ingat kod aksesnya adalah apa kod aksesnya Cikgu Noraini? Kod aksesnya ialah #kelasayuidd. Okey. Jadi kamu kena pastikan masuk menggunakan email IDD. Okey. Boleh. Jadi sebelum itu sekiranya kamu suka dengan video Cikgu Noraini ini, kamu tolong like dan komen, tinggalkan komen yang membina, okey. Jadi dan juga jangan lupa share untuk ramai lagi rakan-rakan lain mendapat manfaatnya, okey. Jadi cikgu rasa itu sahaja. Rakan-rakan konti ada ucapan terakhir ke? Kita mulakan dengan Cikgu Tina dulu, okey. Terima kasih. Semua anak-anak dan kepada semua ahli panitia sejarah sekolah rendah. Terima kasih kerana saya dapat belajar di sini. Pertama kali saya join dengan bukan panitia saya. Jadi kalau nak jumpa saya seterusnya, jumpai kami unit bimbingan dan kaunseling pada setiap hari Jumaat jam 3:30 petang segmen WOW dan 9:30 malam setiap Jumaat untuk kelas panitia bimbingan dan kaunseling. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, terima kasih banyak Cikgu Tina. Tengok nampak tak? Sangat bersemangat walaupun bukan di bawah panitia sejarah tapi membantu kami di IU, saling bantu membantu. Terima kasih Cikgu Tina. Baik, sekarang saya beri peluang kepada Cikgu Syaf dulu untuk memberi sepatah dua kata. Okey, sebelum kita berpisah. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Tina. Terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah ada ke kelas pada hari ini. Begitu juga dengan semua guru panitia sejarah. Baiklah, nanti kalau ada kelas lagi, sila-silalah hadirkan diri, okey? Okey, kita saja dari cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Chap. Okey, baik. Dan yang terakhir, saya menjemput Cikgu Farah. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Jumrah dan terima kasih juga kepada semua murid yang mengikuti kelas sejarah pada hari ini. Dan Cikgu harap semua murid dapat manfaat dari apa yang Cikgu Noraini sampaikan serta mengingati 10 kerajaan Melayu awal yang kita belajar pada hari ini. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Okey, terima kasih. Dan cikgu nak ucapkan terima kasih dan tahniah kerana join kelas kita pada hari ini. Terima kasih sebab menyokong Akademi YouTuber
dan doakan supaya kami semua kuat dan bersemangat membantu dalam membangunkan pendidikan di Malaysia. Jadi cikgu rasa itu saja, kita jumpa di lain perkongsian. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.